Halo, assalamualaikum. Welcome to Eka Daily Channel. Hari ini aku mau unboxing mini stationery haulage. Ini paketan yang pertama aku beli di Gudang Harta. Ini store-nya ada di Surabaya. Jadi ini paketannya, aku beli stiker sama kertas sticky note sama beberapa buku tulis. Ini aku beli jepit rambut tulisan Happy Birthday, harganya 6.750. Terus aku beli sticky notes mini, ini yang ayam, harganya 1.200. Dan harga 1.200 lumayan udah dapat sticky notes. Ini ya emang gak terlalu banyak ya isinya, tapi alhamdulillah lucu. Lanjut, aku beli masking tape glitter, ini yang warna yellow kuning, harganya 2.300. Lanjut, ini stiker sweet dessert, stiker motif kue unik. Ini lucu, aku suka, harganya juga murah ya, cuma 4.000 rupiah aja. Terus ini aku beli sticky notes, ini yang model bulan, jadi kayak permukaan bulan gitu. Harganya 3.300 rupiah. Ini lumayan banyak isinya. Ukurannya juga lebih gede dari sticky notes yang pertama tadi. Lanjut, aku ini beli pulpen. Ini aku pesennya ungu tapi kosong, jadi dikirim yang warna hijau. Sellernya konfirmasi dulu. Untuk harganya 3.500. Lanjut, aku beli notebook. Ini harganya 4.900. Ini buku tulis, tapi ini bukan yang staples gitu. Ini pinggirannya dijahit ternyata. Lanjut, aku masih beli buku tulis. Ini juga notebook, ukurannya A5. Ini aku suka gambarnya, jadi aku beli. Ini lucu, aku suka. Kertasnya agak kuning ya dalamnya, jadi nggak putih bersih gitu. Selanjutnya, aku masih beli notebook juga, tapi ini yang gambar strawberry, warnanya seger, lucu, alhamdulillah. Buat nulis-nulis jadi bikin semangat. Ini juga masih notebook, aku beli yang motif river, harganya juga masih sama ya, 4.900 rupiah. Next, aku beli notebook juga, tapi ini ukurannya agak besar. Ini warnanya biru, ukurannya B5, harganya lebih mahal dari yang sebelumnya. Ini harganya 8.500, tapi untuk isiannya masih tetap sama, ada garis-garisnya gitu. Selanjutnya, aku beli sticky note set. Ini yang gambar kelinci, warna krim sama pink. Ini bagus sih, aku suka. Termasuk murah juga menurut aku. Lanjut, aku beli ini sticky notes juga. Ini sticky notes satu set, harganya 6.500 rupiah. Sticky notes ini biasanya bisa kita gunakan sebagai catatan kecil, sebagai pengingat, menulis ide-ide maupun to-do list harian kita. Jadi sticky notes ini bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Lanjut ke paketan kedua, ini aku cuma beli spidol-spidol, sticky notes, sama isi cutter. Tapi sepertinya sticky notes-nya kosong, jadi uangnya dikembalikan. Aku beli isi cutter, harganya 2.000 dan 3.850. Lanjut, ini aku beli spidol, harganya 7.000. Ini spidol biasa yang biasanya kita pakai gitu. Ini rencananya buat mainan anakku. Alhamdulillah 7.000 udah dapet spidol satu set.
Ya, lumayan lah ya, alhamdulillah. Lanjut, ini juga masih spidol, tapi ini ada dua sisi. Jadi yang bawah itu kuas, yang atas itu spidol biasa. Ini warnanya juga lengkap, lumayan banyak. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman. Terima kasih banyak.